Di sini ada Pak. Di sini ada Pak. Kini ya. Peristiwanya adalah pada tanggal 6 September lalu, Ibu FF, istri dari klien kami, berangkat ke Malaysia dengan tujuan melancong dan ada kegiatan jasa titip, jasa beli barang dari Malaysia, jual lagi ke Indonesia, ataupun sebaliknya. Nah, pada tanggal 7 September, suami dari Ibu FF sudah kehilangan kontak. Ibu FF sudah tidak bisa ditelepon ataupun di WA. Nah, kemudian pada keesokan harinya suami Ibu FF dikirimi video penyiksaan yang dilakukan oleh pelaku kepada Ibu FF berupa dengan wajahnya dipukul, disetrum, tangannya dicucuk-cucuk jarum, dan penyiksaan lain-lainnya. Nah, oleh sebab itu suami dari Ibu FF melihat keadaan istrinya, beliau mengadukan perihal kejadian itu ke kantor hukum kami, dan pada tanggal 15 September kami mengambil langkah tegas berangkat ke Malaysia. Kami mengadukan perihal kasus ini ke KBRI, Kedutaan Besar Republik Indonesia, dan kita didampingi oleh Bapak Juliarman selaku Divisi Hukum, dan kami bersama-sama membuat laporan polisi di daerah Kuala Lumpur. Dan tidak butuh waktu lama, pada tanggal 17 September siang, kepolisian di Raja Malaysia melakukan penangkapan terhadap 13 pelaku, dan alhamdulillah Ibu FF dapat diamankan dengan selamat. Keadaan Ibu FF sekarang, beliau sudah bisa diajak bicara, sudah mulai membaik keadaannya, dan saat ini kita titipkan di Konsulat Jenderal Republik Indonesia agar keamanannya terjamin. Adapun motif dari pelaku adalah melakukan penculikan dan penyiksaan terhadap Ibu FF dikarenakan suami dari Ibu FF pernah meminjam uang senilai 53.000 ringgit atau setara dengan 150 juta rupiah kepada pelaku dan sudah dibayarkan. Namun berjalannya waktu sampai tahun 2023 pelaku menghitung utang dari suami Ibu FF sudah sampai 1,7 M lebih. Nah, oleh sebab bunga yang begitu besar, tentulah suami dari Ibu FF tidak dapat membayarnya. Saya Nitya Anissa, saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.